السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memudahkan kita untuk hadir dan duduk dalam majlis ini. Dan tahniah kepada tuan dan puan yang bersama dengan imam sehingga ke akhir solat. Sesungguhnya syarat untuk dapat pahala man qama ma'al imam hatta yang sarif kutiba lahu ajru lailah, barang siapa yang qiyam bersama imam ketika solat tarawih, yakni sehingga imam selesai, akan dicatat baginya pahala qiyam satu malam yang sempurna itu. Syaratnya ialah sampai imam habis. Kalau imam tersebut solat sehingga witir, kena sampai witir. Kalau imam tersebut solat tidak masukkan witir dalam solatnya, juga masuk dalam perkara tersebut. Sebab itulah di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, jazakallahu khair, ketika malam 10 malam terakhir, kerana mereka akan solat qiyamul lail selain pada tarawih pada awalnya, mereka sambung dengan solat qiyam. Mereka imam-imam di Masjidil Haramain, di Masjidil Haramain sama di Mekah atau Madinah, mereka tidak witir pada solat tarawih. Mereka akan letakkan witir di waktu hujung. Di sini menunjukkan bahawa kerana berkemungkinan sebahagian daripada kita rasa syak, adakah hadis yang berkaitan dengan bersama imam sehingga selesai itu disyaratkan witir. Memang ada sebahagian daripada fatwa mengatakan sehingga witir. Itu bukan kerana mesti witir, tak. Tapi kerana kebiasaannya imam solat sampai witir. Seperti mana yang kita nampak fatwa Syekh Abdullah bin Jibrin sebagainya, kata solat bersama imam sehingga selesai, artinya selesai sehingga witir. Sehingga witir yang dimasukkan Syekh bukan bererti mesti witir. Maksudnya kebiasaannya solat tarawih, imam akan solat tarawih sampai witir. Di Baitul Salam, nak lihat kita pilih untuk tidak witir kerana kita yakin sahabat-sahabat kita nak solat lagi di rumah. Maka ana setuju dengan tidak dibuatkan witir ginilah, supaya kita buat sambung, nanti witir kita buat di malam terakhir. Sekiranya ada yang buat witir, imam yang buat witir, tak masalah, witir bersama imam. Ada dua pilihan. Sama ada ketika witir tersebut, kalau dia nak solat lagi, dia tambah satu rakaat supaya dia tidak jadi witir, kemudian diwitir sendiri, ataupun solat witir bersama imam, kemudian dia pergi ke rumah, balik ke rumah solat sendirian, tidak lagi dia mengulangi witir yang sama, supaya tidak tercantumnya dua witir dalam pada satu malam. Jadi dua-dua semuanya adalah tidak salah dan dibenarkan. Kalau ada orang berpandangan, saya tak nak kawal pendapat bahawa boleh solat lepas witir, witir mesti hujung, kalau begitu anda perlu tambah satu rakaat ketika imam solat witir, kalau nak berpandangan begitu. Tapi kalau menurut seperti fatwa Syekh Uthaymin rahimahullah, beliau semua fatwakan tidak ada masalah sebenarnya walaupun ikut witir sama imam. Yang penting tidak menggabungkan dua witir dalam satu malam. Okey. Dan kata perintah untuk menjadi witir sebagai solat terakhir itu ialah perintah berkaitan dengan perkara yang sunat pertama, dan yang kedua ialah bila dalam satu majlis kita solat, biarlah majlis solat kita yang terakhir itu satu witir. Jangan dalam sembahyang tarawih tiba-tiba witir, lepas witir sambung lagi, tak, dalam satu majlis. Wallahu alam. Insyaallah kita hari ini kita sambung
kuliah kita masih lagi membincangkan tentang bab al-fawqiyah. Untuk membincangkan lafaz dan juga akidah berkaitan dengan fawqiyatullah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan seperti biasanya al-Imam Tahawi rahimahullah, al-Imam Ibn Abi al-Is dalam syarahkan matan ini, beliau akan membawakan ayat-ayat Quran, dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Kita dah baca beberapa ayat Quran sebelum ni dan kita sampai pada ayat terakhir, ialah ayat huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala ialah al-awwal. Al-awwal artinya Allah Subhanahu wa taala itu awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Ya, seperti mana dalam doa kita, antara doa tidur kita, doa sebelum tidur, antara lafaz doa yang warid ialah antal awwalu falaysa qablaka syai. Ya, kamulah yang awal, yang tidak ada sebelummu sesuatu. Itulah tafsiran awal. Makna al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, Nabi telah tafsirkan dalam doa agung tersebut, iaitu doa ketika tidur, antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Ini adalah lafaz doa. Kaulah yang awal, tiada yang lebih awal darimu, tiada sesuatu yang awal darimu. Kamulah yang akhir, tiada sesuatu yang lebih akhir darimu. Kamulah yang zahir, tidak ada sesuatu yang berada di atasmu. Kamu di azhar, kamu di ati az-zahir. Az-zahir di sini apa maknanya? Kata Syekh, kita tengok pada sampai sini kita pada lepas. Maksud zahir di sini ialah, nampak muka surat 28 bawah sekali. Ma anta zahiru falaysa fawqaka syai. Maksud zahir di sini ialah tinggi. Zahir artinya tinggi. Adakah ada dalam bahasa Arab yang memaknakan zahir sebagai tinggi, meninggi atau berada di tempat yang atas? Kata Syekh, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, famasta'u ay yazharuhu wamastata'u lahu naqba, dalam surah Al-Kahfi. Famasta'u ay yazharuhu, golongan Ya'juj dan Ma'juj, al-Zulkarnain setelah bina tembok antara dua bukit, selesai Zulkarnain kata bukit yang tembok yang dibina oleh beliau ini menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk famasta'u ay yazharuhu, tak mampu untuk panjat, untuk berada panjat di atas kerana tembok terlalu tinggi. Yazharuhu diguna oleh Quran kerana dalam erti kata berada di atas. Sebab tu lafaz az-zahiru wa antaz zahiru, bahawa kamu adalah az-zahir, artinya kamu berada di atas. Sebab tu Nabi kata wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai, dan kamulah bernama az-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Sebab lafaz zahir, selain pada makna zahir jelas, makna juga ialah berada di atas. Dan wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan kamulah al-batin, maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripadamu atau tidak sesuatu yang di bawahmu. Bahasa mudah begitu. Juga maknanya batin, juga maknanya batin ialah perkara yang tersembunyi. Makna yang pertama, zahir lawannya batin. Zahir ialah apa makna kelamaan? Az-zahir al-batin boleh maknakan dua makna. Makna pertama, zahir artinya zahir. Allah tu zahir. Zahir artinya tak perlu dibuktikan dengan apa-apa. Orang kenal Allah, bukti Allah tu wujud. Allah Maha Kuasa, Allah Subhanahu taala tidak perlu kepada pembuktian kerana ianya jelas. Semua manusia ada fitrah kenal Allah Subhanahu taala dan semuanya mengaku bahawa Allah Subhanahu taala itu Tuhan yang layak disembah. Sebab dalam Quran Al-Karim tidak membincangkan soal Allah tu wujud tak wujud. Quran Karim hanya membincangkan bahawa Allah Subhanahu taala lah yang paling layak, yang layak, hanya Allah Subhanahu taala yang layak disembah. Itulah perbincangannya, sebab Allah tu zahir. Bukti kewujudan Allah tu zahir. Wa antal batin, batin kalau diartikan zahir itu lawannya batin ialah kamulah batin, iaitu Tuhan yang gaib, yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengetahui sifatmu. Tidak satu makhluk pun yang tahu tentang sifatmu kerana Tuhan itulah Tuhan yang Tuhan kepada segala perkara gaib. Jadi ini makna zahir dan batin, makna pertama. Namun makna yang lebih kuat adalah makna yang Nabi SAW
tafsirkan. Nabi kata az-zahir itu, Nabi tafsirkan dengan falaisa fawqaka syai. Zahir itu ialah makna zahir, makna yang kedua ataupun jadikan ini sebagai makna pertama, iaitu Allah zahir artinya Allah SWT maha tinggi, tidak ada sesuatu di atasmu. Antaz zahiru falaisa fawqaka syai wa antal batinu falaisa dunaka syai. Batin ialah kamu, kamulah Allah al-batin. Al-batin diartikan sebagai sesuatu yang paling jauh dan tidak ada selepasmu. Artinya apa? Kalau kita tafsirkan secara zahir, kita tahu bahawa alam ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi tidak ada, Allah itu meliputi seluruh makhluknya dengan ilmunya dan semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua makna yang pentingnya kita fokuskan dan boleh gariskan dalam erti kata az-zahir itu ialah Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas. Okey. Syarahnya iaitu ini salah dalam terjemah. Saya baca dulu terjemahan kemudian kita cuba betulkan. Iaitu mengalahkan empat nama ini. Tidak ada bab mengalahkan di sini, kesilapan dalam terjemahan. Fa hadhil asmaul arba'ah mutaqabilah. Ismani minha li azaliyatir rabbi subhanahu wa ta'ala wa abadiyatihi wa ismani li uluwihi wa qurbihi. Nama yang empat ini iaitu awal wal akhir, zahir wal batin. Empat nama ini ialah mutaqabilah. Mutaqabilah artinya adanya muqabalah. Muqabalah artinya dua bukan bertentangan tapi nama yang memaknakan dua perkara yang berbeza atau sejajar. Awal, akhir. Zahir, batin. Nama muqabalah dalam ilmu balaghah. Bila kita cakap sesuatu, kita gunakan perkataan yang maknanya itu merangkumi adanya matching antara dua. Awal, akhir, zahir, batin. Jadi empat nama ni ialah nama yang bersesuaian. Bersesuaian. Dalam bahasa Melayu memang susah nak ertikan. Kita did pun bertentangan, muqabalah pun bertentangan. Semua jenis yang bertentangan ni, dia ada semua bertentangan. Kita dah bincangkan ada 8 jenis pertentangan-pertentangan. Bahasa Melayu semua cakap bertentang. Nak terjemahkan tu susah. Yang penting adanya muqabalah. Allah tu awal, akhir, zahir dan batin. Empat lafaz ini merangkumi apa? Merangkumi segala perkara. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segala sesuatu dari segi masanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala al-akhir. Allah lah yang kekal selamanya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah penghujung segala masa, segala sesuatu. Wa antal zahiru, Allah lah maha tinggi. Wa antal batinu, batinlah, kamulah Tuhan yang maha jauh, maha mendalam. Artinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya, kalau bahasa kita nak kata bawah, tak sesuai dengan bawah. Kerana batin itu artinya mendalam, kerana tanah kita, nak tengok bawah, nak cari paling bawah mana. Jadi, ertikan dengan batin. Ertikan dengan batin. Jadi, segala-galanya, dari segi zaman dan makan, semuanya, diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan zatnya tapi dengan ilmunya, dengan ilmunya. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi. Okey. Jadi kata Syekh Wahazil jadi empat nama ini adalah empat sifat yang adanya muqabalah antara satu sama lain. Pertentangan tu boleh buatkan kurungan sebagai muqabalah atau taqabul atau mutaqabilah, apa yang disebut oleh Syekh. Dua nama menunjukkan azali. Dua nama menunjukkan azali Allah Subhanahu wa taala. Ismani li azaliyatir rabb subhanahu wa taala wa abadiyatuhu wa ismani li uluwihi wa qurbihi. Dua nama menunjukkan berkaitan dengan sifat azali dan abadi. Dan dua nama berkaitan dengan sifat ketinggian dan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Batin itu diartikan dengan dekat. Jadi dua nama ini adalah sifat yang adanya muqabalah. Sifat al-awwal wal akhir ialah berkaitan dengan al-awwal berkaitan dengan azaliyah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-akhir berkaitan dengan abadiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah syarahkan dua nama ini ketika kita syarahkan qaul al-Imam Tahawi rahimahullah. Awal-awal lagi qadimun bila tidak daimun bila intiha. Imam
Tahawi kata Allah Subhanahu Wa Taala tu qadimun bila ibtida', daimun bilan bilantihak, dalam awal-awal matan matan Tahawi rahimahullah. Sifat Allah tu al-awwal. Jadi al-awwal wal akhir ialah berkaitan dengan abadiyah dan juga azaliyah dan abadiyah. Azaliyah artinya tidak didahului oleh tiada, abadiyah ialah tidak diakhiri oleh tiada. Dan juga al-zahir menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, al-batin menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan makhluknya dari segi ilmu pengetahuannya, pemeliharaannya dan dan sebagainya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang diartikan sebagai sifat muhit. Allah itu Subhanahu Wa Taala melingkungi makhluknya dengan ilmu dan penjagaan dan pemeliharaannya. Okey. Abu Dawud meriwayatkan daripada Jubair bin Muhammad bin Jabir bin Mut'im. Boleh tukarkan am tu pada im. Jubair bin Mut'im an abihi an jaddihi, daripada bapanya, daripada datuknya telah berkata, qal, telah datang seorang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, nyawa telah terancam, keluarga terbiar, harta telah binasa dan binatang ternakan telah musnah. Pintalah syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui engkau, dan kami meminta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk engkau. Kita tengok matan Arabnya. Ya Rasulullah, jahidatil anfus wa nuhikatil amwalu aw halakat fastasqi lana fa inna nastashfi'u bika ila Allah wa nastashfi'u billahi alaik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak, waihak, artinya celaka kamu atau tersilaplah kamu. Atadri ma taqul, adakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Bila sebut tasbih, kenapa Nabi bertasbih? Apabila ada seseorang yang mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang sepatutnya, sunnahnya kita bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang disifatkan. Tiap-tiap kali apabila kita jumpa orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan atau melakukan tindakan yang tidak selayaknya dengan adab dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita baca dengan berdepan dengannya dengan tasbih. Sebetulah bila kita baca subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kenapa bertasbih di sana? Kerana untuk menafikan ada i'tiqad yang mengatakan bahawa Allah, adanya suatu perkara yang mustahil yang tak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhan tadi menafikan ketidakmampuan dalam sangkaan manusia bahawa perkara itu tidak mungkin terjadi. Kerana mereka tidak beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ana tak tahu siapa yang kata, tapi ada yang jemaah tanya, ustaz, di maksud subhan di situ ada ustaz mengatakan bahawa artinya Allah nak menafikan bahawa Allah tu di atas. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dikatakan bahawa tujuan subhanallah di situ ialah untuk menafikan bahawa Allah tu di atas. Sudah pasti yang syarahkan ni ialah orang yang menafikan Allah di atas. Kesilapan dalam kesilapan yang sangat jauh. Pertama, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua, subhanallazi di situ berkaitan dengan peristiwa Isra, belum cerita tentang Mi'raj. Ayat Mi'raj dan surah An-Najm cerita Mi'raj, dan ayat itu cerita tentang Isra. Isra itu memperlihatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penafian tadi, kalau ada yang mensyarahkan dan dikatakan ada dalam wallahualam dalam radio ataupun dalam TV dan tak pasti, disyarahkan perkara tersebut dan dinafikan bahawa subhanallah itu penafian bahawa Allah berada di atas, kerana walaupun peristiwa Isra Mi'raj tapi Allah menafikan bahawa Allah berada bertempat dan sebagainya. Ini satu tafsiran yang jauh daripada kebenaran.
Tafsiran subhanallazi lah menafikan, menafikan i'tiqad makhluk yang menafikan boleh berlakunya Isra' dan Mi'raj kerana mustahil bagi mereka. Sebenarnya i'tiqad kita kalau Allah nak, tidak ada perkara mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kesilapan yang ada pada orang Arab tadi? Orang Arab tadi dia minta syafaat, dia kata nastashfi'u billahi alaik. Kami meminta, kami sekarang ni dia maksudnya orang Arab ni berlakunya kemarau. Datang jumpa Nabi, dia kata kami minta syafaat dengan kau untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan kami minta syafaat Allah untuk engkau. Mereka disamakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syafaat tu berlaku dua belah. Lepas tu Nabi kata, "Wahai Haq, celakalah kamu, atadri ma taqul? Adakah kamu sedar apa yang kamu cakapkan? Ha? Adakah boleh minta dengan aku tawassul dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau minta syafaat dengan Allah untuk dapat apa yang aku tak? Tidak. Hanya minta syafaat dengan Nabi atau tawassul dengan Nabi untuk minta dengan Allah tu patut. Tapi dengan Allah minta dengan kamu, bertawassul dengan Allah untuk minta dengan Nabi itu tidak, perkara yang tidak patut. Sebab tu Nabi kata, "Wahai Haq, celaka kamu, atadri ma taqul? Adakah kamu sedar, adakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Dan Nabi terus menerus bertasbih sehingga diketahui, mana wajah-wajah diketahui, sahabat-sahabat semua tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak betul-betul Nabi minta disucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Wahai Haq, celaka kamu. Innahu la yushtashfa' billahi ala ahadin min khalqih." Sesungguhnya tidak ada permintaan syafaat melalui Allah untuk minta dengan mana-mana makhluk. Tidak sepatutnya, kerana kenapa? Sya'nullahi a'zam min dhalik. Sya'nullah a'zam min dhalik. Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung daripada perkara tersebut. Wai haq atadri ma Allah? Celaka kamu. Tahukah kamu apakah, siapakah Allah Subhanahu wa taala? Innallaha fawqa 'arsyihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, wa 'arsyuhu fawqa samawatihi, dan arasy-Nya berada di atas langit-langit ciptaannya. Wa qala bi asabi'ihi mithlul qubbah. Dan Nabi pun tunjuk dengan jari Nabi seolah-olah qubbah. Macam mana kita bincang sebelum ni, arasy Allah Subhanahu wa taala itu seperti qubbah terhadap semua makhluk. Qubbah. Wa innahu la ya'itu bihi atitur rahil al-jadid bir-raqib. Sesungguhnya arasy itu berat sehingga berbunyi, macam kata bunyi, sehingga berbunyi apa, seperti mana bunyinya rahilah, tempat duduk di belakang unta kamu. Bila tempat duduk, bila ada orang duduk, ada berbunyi kerana arasy itu berat dan ada bunyinya. Hadis ini hadis yang dhaif. Untuk cerita apa namanya syarah sekali imbas, hadis ini dhaif walaupun sebagian ulama menghukumnya sebagai hasan. Sebagian ulama mentahsinkannya, namun seperti mana kita bincangkan sebelum, hadis al-Athid adalah hadis yang dhaif. Sekiranya thabit, dia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dan tidak memerlukan pada arasy seperti mana hadis yang lain. Kalau tidak thabit, tidak ada masalah kerana hadis dan juga ayat Quran dalil-dalil berkaitan dengan arasy thabit dalam ayat-ayat beratus dan beribu ayat yang lain. Malah kata Syalbani rahimahullah, sepatutnya tidak perlu dibawakan hadis ini kerana berkaitan dengan hadis arasy, cukup bawa yang sahih sahaja pun dah cukup untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy atau berada di atas segala makhluknya. Okey. Dan untuk pengetahuan kita, semua ni, semua yang dibawa oleh Ibn Abil Aziz ini adalah nukilan daripada kitab As-Sawa'iqul Mursalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kalau siapa buka tentang kitab As-Sawa'iqul Mursalah, Ibn Qayyim rahimahullah setelah membawakan dalil-dalil yang lain yang jelas, beliau antaranya beliau beristisyhad dengan hadis ini. Imam Ibn Abil Aziz menukilkan namun tidak menisbahkan kepada Ibn Qayyim rahimahullah. Macam kita tahu bahawa ketika zaman Ibnu Abil Aziz menulis kitab, mensyarahkan kitab ini, beliau adalah qadi ataupun mufti, qadi terhadap khalifah yang bermazhab dengan mazhab Al-Maturidiyah
Jadi akan adanya pertentangan kalau disebutkan, akan adanya manusia susah nak terima kalau sebut nama Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kerana mereka berdua sering mengkritik akidah berkaitan dengan beberapa perkara yang bertentangan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara umum. Sebab itulah dua nama ini apabila perbincangan berkaitan dengan akidah, kadang-kadang ulama hanya menukilkan kata-kata mereka dan dalil-dalil mereka bawa supaya yang diterima adalah kata-kata mereka, bukanlah tengok siapa yang berkata-kata. Kerana manusia kadang-kadang kalau sebut nama tokoh yang mereka allergic dengannya, merasa tak sesuai, jadi dia terus tolak pada awal. Jadi lebih baik tidak disebutkan nama. Kalau kita lihat apa yang dibincangkan di sini, dalil-dalilnya ialah nukilan. Dan kebanyakan, memang kebanyakan kitab syarah Ibn Abil Iz ni, syarah Tahawiyah, ialah nukilan daripada kitab-kitab Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah rahimahullah. Okey. Jadi hadis ni, tuan-tuan boleh letakkan kurungan da'if di situ. Ikut kebanyakan ulama menghukumkannya sebagai da'if. Dan anda rasa anda tak tahu macam mana nak betulkan, kalau ada sedikit kesilapan dan terjemahan tu tak apalah. Yang penting kita bacalah. Mungkin yang silap yang atas ini betul, insyaAllah. Kita baca makna yang disebutkan oleh penterjemah. Seorang Arab telah datang kepada Nabi SAW dan telah berkata, "Wahai Rasulullah, nyawa telah terancam, keluarga terbiar, harta telah binasa dan binatang ternakan telah musnah. Pintalah hujan bagi kami daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kami memohon syafaat terhadap Allah melalui engkau dan kami minta syafaat daripada Allah untuk engkau." Ini betul lah, terjemahannya betul lah. Maksudnya dia menjadikan Allah itu sebagai, menjadikan Nabi, minta syafaat melalui Nabi dan minta syafaat melalui Allah kepada Nabi SAW. Dan Nabi ingkari apa? Perbuatan minta dengan Nabi dengan syafaat Allah. Itu tidak layak. Tidak ada sesungguhnya Nabi Allah SWT itu yang memakbulkan. Allah SWT itu yang maha mendengar, bukanlah melalui Allah untuk minta dengan kita. Itulah perkara yang tidak betul. Maka Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Celaka engkau, adakah engkau tahu apa yang engkau katakan?" Lalu Rasulullah SAW bertasbih, baginda terus menerus bertasbih sehingga perkara itu dapat dipastikan pada muka para sahabatnya. Kemudian baginda berkata, "Celaka engkau, sesungguhnya tidak harus." Celaka engkau ni bahasa Melayu kita nampak kasar. Sebab waihak ni nak jemah bahasa Melayu tak jumpa. Macam mana nak jemah? Kalau kita tak suka dengan satu benda, orang salah, celaka bukan waktu mendoakan. Waihak ni satu benda yang macam kita, macam kita bahasa Melayu kita rasa terkejut. Macam mana boleh, macam mana kamu boleh kata macam ni? Macam mana kamu boleh buat tersilap sampai tahap macam ni? Lebih kurang begitu. Bukan berarti celaka, mana Nabi doakan celakalah kamu, celaka. Cuma bahasa Melayu nak memaknakan tersebut tidak susah. Kita susah nak wail pun, wailak pun kita cakap celaka, waihak pun celaka. Semua lafaz-lafaz yang berkaitan dengan lafaz-lafaz terkejut dengan kesilapan itu semua kita sebutkan celaka. Sebab tu perlu juga dirujuk pada lafaz yang asal. Sesungguhnya tidak harus meminta syafaat daripada Allah terhadap seseorang daripada makhluknya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih agung daripada itu. Celaka engkau, adakah engkau tahu apa itu Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas arasy-Nya dan arasy-Nya di atas langit. Baginda menunjukkan jarinya seperti kubah. Okay. Dan penterjemah tidak menterjemahkan lafaz al-atid walaupun beliau telah menyebut al-atid ini pada sebelum ini. Dari segi mungkin ada kesilapan sikitlah, maksudnya sepatutnya disebutkan semua sekali kerana lafaz al-atid di-highlightkan sebelumnya, malah diletakkan bahasa Arabnya pada muka surat berapa kita sebelum ni? Muka surat 21. Hadis ini dah disebutkan sebelum ni, muka surat 21 ada kalimah al-atid. Dah dibincangkan, namun beliau tidak letakkan lafaznya. Ketika sampai pada lafaznya, beliau tidak menterjemahkan. Seharusnya diterjemahkan, mungkin terlepas pandang. Anda lihat secara umum, anda kata bukanlah anda untuk mengkritik penterjemah, tapi satu usaha yang sangat sangat kita syukuri. Kitab ini antara kitab yang susah untuk diterjemahkan dan perlu pada rujukan demi rujukan. Mencetakkan demi cetakan untuk membetulkan, untuk sehingga keluarkan satu cetakan yang baik. Ini satu usaha yang beliau mulakan, ini satu usaha yang kata 99% jauh lebih baik daripada kita yang cuma sekadar belajar. Ini satu mudah. Cuma tetap ada kekurangan. Kekurangan ini bukan kita nak memperkecilkan atau untuk mengkritik
penterjemah, tidak. Tapi kerana lebih baik diterjemahkan penuh, itu saja penuh. Kerana lafaz hadis dalam matan yang disebutkan itu ada lafaz al-atid, dan lebih baik juga diletakkan taraf hadisnya. Kerana hadis itu dibincangkan, hadisnya tarafnya adalah dhaif dari segi pandangan kebanyakan muhaddisin. Okey, seterusnya. Okay, sekarang kita masih bincang bab apa? Masih bincang bab dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas. Nah, jadi gariskan di sini, kat manakah di manakah fokus perbincangan kita? Kita berbincang dalam bab Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy-Nya. Gariskan perkataan di atas arasy-Nya dalam hadis ni. Daripada awal, dan hadis ini sepatutnya juga diletakkan, kita tahu bahawa ini satu hadis. Daripada perenggan atas sampai bawah, ada satu hadis. Sepatutnya dalam satu perenggan, dan juga diperlihatkan sebagai satu matan. Yang ini, sekarang ini nampak macam kata-kata Ibn Abi'l-Is. Sebenarnya itu semuanya hadis. Walaupun hadisnya lemah, tapi ada kemungkinan ditahsinkan oleh sebahagian ulama. Yang penting kita faham maknanya. Okay, dalam kisah Sa'ad bin Mu'az pada hari peperangan ke atas Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'az ialah ketua kaum Ansar yang telah berhalif kepada ataupun pihak yang telah memberi jaminan kepada kaum Quraidah untuk tinggal di Madinah. Mereka bersumpah untuk menjaga satu sama lain. Jadi ketika perang Quraidah, Bani Quraidah yang melanggar perjanjian antara mereka, dan Bani Quraidah lah yang menghantar, yang menyebabkan berlakunya peperangan Al-Ahzab. Ketika itu sebelum Sa'ad bin Mu'az meninggal, Nabi SAW minta Sa'ad bin Mu'az jatuhkan hukuman. Itu hukumlah Bani Quraidah dengan caranya bagaimana. Sa'ad bin Mu'az pun menjatuhkan hukuman dengan beliau mengatakan bahawa hukumku terhadap beliau ialah, ada terhadap mereka, terhadap Bani Quraidah, ialah hendaklah dibunuh lelaki mereka dan ditawan isteri dan keluarga mereka. Dan itulah hukuman Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata sesungguhnya hukuman Sa'ad bin Mu'az itu adalah hukuman Tuhan yang merupakan raja di atas arasy. Kita tengok kisahnya. Dalam kisah Sa'ad bin Mu'az pada hari peperangan ke atas Bani Quraidah, apabila hukuman bunuh dijatuhkan ke atas orang-orang yang menyertai peperangan daripada kalangan mereka dan keturunan mereka dijadikan tawanan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menjatuhkan hukuman terhadap mereka dengan hukuman Tuhan yang di atas 7 petala langit. Bukan aku tu, kamu. Tukar pada kamu. Laqad hakamta fihim. Bukan hakam tu. Lafaz hadisnya, laqad hakamta fihim bihukmil maliki min fawqi sab'i samawat. Kamu telah menghukum, kamu telah jatuhkan satu hukuman dengan hukum yang telah dijatuhkan atau yang telah ditetapkan oleh Allah, raja yang berada di atas, raja yang berada di atas langit-langitnya. Dan hadis inilah hadis yang sahih, tidak syak lagi, dikeluarkan oleh sesungguhnya kamu, tukar aku tu pada kamu. Sesungguhnya kamu telah menjatuhkan hukuman terhadap mereka dengan hukuman Tuhan yang di atas 7 petala langit. Okay. Dan tidak disebutkan itu, sebenarnya di situ diriwayatkan Al-Umawi dalam kitab Maghazi. Ada seorang muhaddis yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Umawi, seorang menulis kitab dalam bab peristiwa peperangan-peperangan. Dan Al-Umawi adalah seorang muhaddis yang antara muhaddis yang besar pada zaman beliau. Beliau mengeluarkannya ataupun mentakhrijkannya dalam meriwayatkan dalam kitab Maghazi beliau. Dan hadis ini asalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cuma penambahan perkataan fawqa sab'i samawat, atas langit yang 7 ini, tidak terdapat dalam matan Sahih Bukhari dan Muslim. Untuk penambahan, kita gariskan perkataan fawqa sab'i samawat, di atas 7 tak ada langit, gariskan dengan mengatakan bahawa Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumkan penambahan itu sebagai dhaif.
Walaupun kita nak bincangkan begini, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumkannya sebagai dhaif kerana penambahan itu tidak wujud dalam Sahih Bukhari dan dengan hujah-hujah yang hadithiyah yang dibawa oleh beliau. Walaupun sebagai ulama yang lain mentahsinkannya. Sebab kita tahu bahawa bab ni, ketika Ibn Qayyim rahimahullah keluarkan tajuk ini, beliau telah bawakan dalil-dalil yang lain yang jelas. Kemudian dalil ini sebagai istishhad terhadap apa yang beliau telah sebutkan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Zainab radhiyallahu anha. Sepatutnya juga dipisahkan, jadikan satu hadis yang lain. Satu perenggan yang lain. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Zainab radhiyallahu anha bahawa beliau bermegah di atas isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kamu telah dinikahkan oleh kaum keluarga kamu sedangkan aku telah dinikahkan oleh Tuhan yang berada di atas langit, di atas 7 petala langit." Zainab iaitu asalnya isteri kepada anak Nabi, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid. Anak pada Zaid. Dan menjadi adat orang Arab, sekiranya ada seorang lelaki merdekah berkahwin dengan isteri anak angkatnya, suatu perkara yang sangat aib. Satu adat yang mereka rasakan perkara itu perkara yang sangat kelihatan tidak dilakukan oleh orang-orang yang kurang maruahnya, kecuali orang-orang yang tak tahu malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu taala ingin memecahkan tradisi ini, caranya ialah dengan Allah sendiri yang menikahkan Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan antara Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dilakukan oleh keluarga Zainab, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan. Allah yang mengisytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Jadi Zainab berbangga. Kata Zainab, "Kalian semua dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, tapi aku dinikahkan oleh Tuhan yang berada di atas atas langit." Ini menunjukkan bahawa fiqh Zainab, isteri Rasulullah SAW yang beriktikad dengan jelas mengatakan bahawa, dan lafaz beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas langit, atau berada di atas arasy-arasy-Nya. Di atas arasy-Nya, di atas langit-langitnya, di atas arasy-Nya. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah melintasi seorang tua, lalu orang itu meminta beliau berhenti, lalu beliau berhenti dan bercakap-cakap dengannya. Maka seorang lelaki berkata, "Wahai Amirul Mukminin, adakah engkau menangguhkan urusan manusia disebabkan oleh orang tua ini?" Satu ketika Umar berjalan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berjalan, tiba-tiba diberhentikan. Ada orang tua yang panggil Umar. Dan Umar pun berhenti bercakap dengan masa yang lama, beri masa yang lama. Seorang Amirul Mukminin ketika beri masa untuk bercakap dan berbual dengan seseorang itu suatu perkara yang yang ajaib, yang pelik, jarang dilakukan untuk orang yang mempunyai urusan yang sibuk. Contohnya Perdana Menteri, kalau nak jumpa Perdana Menteri, PM dapat jumpa berapa lama? PA dah letakkan masa dah. Sampai masa memang kena keluar dah. Akan disuruh keluar. Tapi sekarang Umar Al-Khattab memberikan masa yang lama dan mendengar dan berborak dengan perempuan tadi. Maka ada seorang di kalangan sahabat-sahabat Umar Al-Khattab mengatakan bahawa, "Wahai Amirul Mukminin, adakah urusan orang lain? Kamu menangguhkan urusan orang lain kerana mendengar dan berbicara dengan orang tua ini?" Umar berkata, "Celaka engkau. Adakah engkau tahu siapa orang tua perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar aduannya daripada atas 7 petala langit." Gariskan, daripada atas 7 petala langit. Yang kita fokuskan apa? Gariskan kat situ dan letakkan namanya. Umar Al-Khattab, Zainab, siapa lagi? Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Menunjukkan bahawa akidah bahawa Allah SWT di atas bukanlah akidah orang yang tersesat. Ini adalah akidah yang disepakatkan oleh generasi salaf. Jadi Umar mengatakan bahawa jawapan Umar kepada lelaki ini, "Atadri man hadih?" Kamu tahu tak siapakah dia?
Hadhihi imra'atun sami'a Allah syakwaha min fawqi sab'i samawat. Ini seorang perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mendengar aduannya daripada 7 petala langit. Mana? Allah Subhanahu wa taala mendengar seruan atau aduan perempuan tadi. Hadhihi khawla allati anzalallahu fihi qad sami'a Allahu qawla allati yujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendengar suara seorang perempuan yang telah berdebat dengan kamu tentang suaminya dan mengadukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berada di Nabi sedang bercakap dengan Khawlah dengan suara yang tidak terlalu kuat. Ini adab nak cerita tentang suami dan mengadukan kepada Rasulullah, hal yang sangat perlu. Aisyah hanya dengar sebahagian pada perbualan. Aisyah dengar disebutkan suami aku, kemudian suara slow lagi. Anak-anak. Ada lagi. Mana ada perkara yang disembunyikan, hanya dicakap suara yang perlahan. Aisyah yang berada terjak jauh di situ tidak dengar semua perbualan tersebut. Cuma Allah saksikan bahawa Allah mendengar aduan perempuan tadi. Apa yang perempuan tadi adukan. Waktu Umar kata, kamu sekarang ni, perempuan tadi panggil aku suruh berhenti bercakap. Ha? Aku nak bercakap dengan ni, kamu kata kenapa orang tua ni pula menyebabkan urusan orang lain? Kamu tangguhkan kerana orang tua ni. Umar kata, kamu tahu tak siapa dia? Dia ketika dia bercakap dengan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, Allah dengar daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit mendengar kata-katanya, mendengar aduannya. Jadi lebih layaklah Umar mendengar dan juga menghormati perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mendengar aduannya. Yang penting sekali yang kita bincang sini ialah daripada di atas 7 petala langit. Di atas saja bukan tak semestinya berada di lekat atas merbah di atas. Tidak semestinya kita bincangkan bahawa apa artinya atas. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dan Imam Ad-Darimi keluarkan hadis ini untuk apa? Untuk rad dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Rad kepada Jahmiyah. Golongan Jahmiyah, mereka jumpa siapa sahaja mengiktibatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, mereka akan menamakan mereka sebagai mujassimah atau sebagai musyabbihah. Ha, maka di sini Syekh bawakan satu persatu, bukan kerana tidak ada dalil. Ayat Quran dah banyaklah cerita, tapi semua ditakwilkan. Cuba ditakwilkan. Sekarang dibawakan asar-asar daripada sahabat-sahabat, daripada keluarga Nabi, daripada mulut Nabi, daripada mulut Sayyidina Umar, daripada mulut isteri Nabi, daripada kata-kata semua sekali mereka beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Sehinggalah zaman, sampai pada zaman mereka ada orang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala, siapa mengatakan bahawa Allah di atas itu adalah orang yang musyabbihah dan mujassimah dan sebagainya. Ini tuduhan yang sebenarnya mereka cuba tuduh dan bergaduh dengan orang yang tak sealiran dengan mereka, tapi senjata mereka sebenarnya, tuduhan mereka ditujukan tidak lain tidak bukan kepada generasi salaf, iaitu Rasulullah, sahabat-sahabat dan juga keluarga isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini beriktikad dengan etikad seperti yang mereka bantah tersebut. Okey. Dan disebutkan situ nota kaki di bawah kata hadis sahih, jadi hadis yang kata-kata Sayyidina Umar tadi, Sa'ad bin Mu'az tadi. Okay. Kata Nabi dalam hadis Sa'ad bin Mu'az tadi, kata hadis sahih tanpa penambahan fauqa sab'a samawat. Seperti mana kita sebutkan tadi. Okey. Seterusnya, apakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu di atas? Ini satu asar yang penting yang menunjukkan fiqh Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, tinta umat secara keseluruhannya. Ikrimah bin meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata iblis. Ketika iblis berikrar dan memilih untuk lawan Allah Subhanahu wa taala, tidak sujud pada Adam dan mengisytiharkan permusuhannya dengan Adam alaihi salam, iblis kata, aku akan datang goda mereka, jauhkan mereka dari jalan Allah. Dari arah mana? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim,
daripada arah depan. Dia cuba datang, dia goda kita, syaitan datang dari arah depan kita. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Tak mampu dari depan, dia akan cuba dari belakang. Wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Arah mana yang tak, dia tak sebut? Arah atas yang dia tidak sebut. Kenapa? Kata Ibn Abbas, beliau berkata, iaitu Ibn Abbas berkata, iblis tidak berupaya mengatakan akan datang daripada sebelah atas mereka, kerana dia tahu Allah Subhanahu Taala ada di sebelah atas mereka. Fiqh ini takkan difahami oleh orang biasa. Kita baca macam tu saja. Tapi Ibn Abbas beristimbat daripada ayat Quran ini beritahu bahawa di atas itu adalah Allah. Allah itu berada di arah atas. Sebab tu tafsiran orang nak kata betul tak betul itu nombor dua. Yang penting kita nak tahu, beritahu bahawa Ibn Abbas beriktikad bahawa Allah Subhanahu Taala itu berada di atas. Ini tujuan kita datangkan asar tadi, supaya tidak dinisbahkan bahawa dikatakan bahawa kaul ini kaul dicipta oleh orang tertentu yang tersesat dan sebagainya. Okay. Orang yang mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata salaf akan mendapati bukti yang mengisbatkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bilangan hadis dan kata-kata ini tidak terbilang. Kalau kita tengok kat hujung saya kata apa? Kalaulah diperhatikan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya berkaitan dengan masalah ini, takkan dapat dikira. Tidak terbilang. Terlalu banyak. Artinya, walaupun asar tadi ada sebahagiannya lafaznya dikatakan daif dari segi periwayatannya, namun hadis yang disebutkan, kata-kata Imam Al-Qayyim dalam kitab Sawa'ikul Mursalah, kitab yang tebal tu, semua sekali cerita tentang nak lawan dengan Jahmiyah secara keseluruhannya, dengan Mu'attilah. Jadi dah disebutkan banyak dah. Kata beliau, kalau nak bincang jauh lagi, takkan terhitung. Banyaknya ayat-ayat, banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala itu berada di atas dan tidak terhitung. Malik Ibn Qayyim rahimahullah sebut ke dalam sengah beliau, kata beratus-ratus. Dalam tempat yang lain kata malah jejak beribu. Kenapa sebagian kadang-kadang kata ratus, kadang-kadang kata ribu? Ayat tengok pada keadaan. Kerana menunjukkan atas ni banyak. Kalau kita nak tengok lafaz istiwa atas arasy, mungkin kita jumpa 7 ayat. Tapi nak tengok ayat fauq, ada banyak ayat yang lain. Nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu taala amalan-amalan diangkat ke langit, dah isyarat yang lain. Isa angkat di langit, Allah kata wa rafi'uka ilai, aku yang angkat kamu padaku. Dah satu perkara yang lain. Bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj, dah isyarat-isyarat yang lain. Jadi kalau dikumpulkan, dijamakkan untuk semua lafaz-lafaz yang jelas dan isyarat tadi, akan kita dapati bahawa bilangannya jejak pada ribu ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Bagi orang yang menafikan perkara ini dan mengatakan siapa beriktikad Allah di atas itu sebagai mujassimah dan mujassimah ini hukumnya sebagai kafir, kita tanya pada mereka balik, datangkan satu ayat, satu je. Nak berdepan dengan beribu ayat, yang kita kata ada beribu ayat yang kita dah baca sebelum banyak kali pun. Cuma kita hari ini kita cuma terhad kepada apa disebutkan. Cuma kita bincangkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Okay. Datangkan bagi orang yang menentang perkara ini, datangkan satu ayat Quran atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu kata-kata sahabat atau mana-mana asar daripada ulama salaf di kalangan Islam berjamaah yang mengatakan Allah tidak bertempat. Lafaz tu. Dari mana datangnya? Kalau betul ada, kita kata betullah yang kamu buat akidah salaf. Tapi dari dulu lagi ulama cabar benda ni. Anak pergi cabar bukan sebab anak cabar, ulama cabar sebelum ni. Datangkan satu ayat atau satu hadis atau syarat hadis dan asar tu sahih lah. Ya, jangan pula bawa kata Sayyidina Ali Allah SWT yang kata-kata yang tak sahih direka. Syaratnya mesti sahih. Datang ayat Quran atau hadis Nabi SAW ataupun riwayat-riwayat daripada asar-asar daripada sahabat, tabi'in atau tabi'in atau ulama salaf secara umumnya atau ulama-ulama besar yang mu'tabar pada kurun pada awal berlakunya ijma' perkara ini yang mengatakan bahawa Allah tidak bertempat. Takkan kita temukan kalimah ini.
Tapi kenapa kalimah ini diterima untuk menolak semua ayat yang lain? Kita dah diajarkan supaya terima satu kaedah yang telah ditetapkan bahawa Allah tidak bertempat atau Allah di mana-mana. Dua. Allah di mana-mana atau Allah tidak bertempat. Pegang benda ni. Mana-mana ayat yang bertentangan dengan apa yang kami beritahu ni perlu apa? Ayat itu perlu dibekukan maknanya. Jangan bagi makna, baca saja. Baca saja maknanya serah pada Allah. Dan dikatakan inilah pendapat salaf. Salaf tidak macam tu. Salaf tafsirkan. Ada orang kata ayat-ayat ni, ayat mutasyabihat, salaf dahulu tidak memaknakan. Mereka hanya baca ayat Quran dan mereka tidak maknakan. Kita bincangkan hari ini dan hari-hari akan datang. Banyak ni, panjang lepas ni. Ni dah ada nakli, lepas ni jumpa dah ada akal pula. Kita akan dapati bahawa salaf bukan sekadar baca ayat berkaitan istiwa, malah mereka menukilkan kalimah ini dalam kata-kata mereka. Dalam kehidupan mereka, kita akan jumpa penuh dengan mereka isbatkan Allah berada di atas. Dan bukan mereka generasi yang baca Quran tapi tak faham makna Al-Quranul Karim. Mereka generasi yang sangat faham dengan makna Al-Quran dan mereka beramal dengannya. Sekiranya ayat Al-Quran itu berkaitan dengan tuntutan beramal, mereka akan beramal. Sekiranya ayat Quran itu berkaitan dengan berita, mereka akan beriman dengannya. Dan mereka lah generasi yang lebih tahu tentang makna Al-Quranul Karim. Dan berkaitan istiwa, dalil-dalil hari ini menunjukkan bahawa mereka bukanlah tafid tentang maknanya. Mereka mengisbatkan, malah mereka mengeluarkan i'tiqad mereka menyatakannya dalam kaul-kaul yang dinukilkan di sini. Dan banyak kaul-kaul yang lain yang Syekh kata takkan terhitung. Okey, sampai sini. Kita buka pada soalan insya-Allah. Ya. Dalil mengenai Allah di mana-mana ialah ni qaul Jahmiyah. Aha. Okey. Bacakan ayat dia. Salah dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian di mana sahaja kalian berada. Ayat ini kita dah bincangkan sebelum ni tapi kita jawab sekarang. Al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa bahasa Arab tu menggunakan perkataan ma'iyah itu untuk dua perkara. Pertama, ma'iyah zat, memang zat bersama, dan yang kedua ma'iyah al-ilm wa nasru. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan dengan bantuannya, Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang beriman. Kata innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar, bukan bererti Allah duduk dengan orang sabar. Ketika seorang mukmin diseksa, bukan bererti Allah bersama dengan mukmin diseksa, tidak. Allah bersama orang mukmin yang sedang diseksa atau sedang menimpa musibah tersebut dengan pemerhatian dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini difahami dalam semua bahasa. Kenapa kita tak tafsirkan dengan ma'iyatul zat? Karena bertentangan dengan ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, dan sifat Maha Tinggi ini sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah istidlal golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah yang diasaskan Jahm bin Safwan. Ketika Jahm bin Safwan bawakan dalil begini, ulama salaf sepakat ijma' menghukumkan sebagai kafir, sebab tu dia dihukum bunuh. Dan tidak ada yang simpati. Kenapa? Sebab memang pada zaman tersebut kaul ini kaul yang sangat pelik. Sangat pelik. Macam zaman sekarang lah, kalau ada orang hina-hina hukum Islam sebagainya, semua tuntut supaya tangkap, penjarakan sebagainya, begitulah keadaannya. Namun yang peliknya, golongan yang menisbahkan diri mereka sebagai golongan yang menentang Jahmiyah, akhirnya mereka lah yang berkata dengan kata-kata Jahmiyah. Kita dapati bahawa yang paling tolak Jahmiyah ni siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Walaupun kita tengok sama, tapi dari segi menafikan perkara Allah isbatkan, penghujungnya cara penghujahan berbeza, tapi natijahnya sama. Menafikan uluwullah,
menafikan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, menafikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat istiwa daripada Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat-sifat yang penatijahnya sama seperti mana Jahmiyah, Jahm bin Safwan menafikannya pada suatu ketika dahulu. Puncanya apa? Puncanya adalah mereka terlibat dengan logik yang sama, dengan ilmu yang sama dalam membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sekadar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat. Selamat beramal ibadah, sambung amal ibadah, terutama yang lambat. Yang lambat tu anak lah. Sambung. Semoga Ramadan kita Ramadan yang baik, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita dah masuk hari ke-8 hari ini. Tarawih ke-8. Ya betul lah. Ke-8. Ke-9. Tarawih ke-9. Puasa yang ke-8. 8 hari yang berlalu, dia tak kembali lagi dah. 8 hari yang berlalu, siapa yang dah beramal dengannya, bersyukurlah. Hari-hari tu tak kembali. Tapi yang kekal sekarang ialah kesannya. Ada orang dapat pahala yang banyak pada hari pertama. Ada orang yang tidak mendapat manfaat pada hari pertama dan keduanya. Walaupun hari telah berlalu, namun kesannya masih baki sampai hari kiamat. Jadi hari 8 yang berlalu, ianya telah pun berlalu. Usahalah untuk hari-hari akan datang kita jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. 8 hari yang berlalu tu kalau kita dah beramal dengan banyak, jangan slow kan. Makin bertambah. Kerana dalam bulan Ramadan, Nabi SAW pada awalnya galakkan untuk beramal sepanjang bulan. Dan Nabi suruh kejar Laitul Qadar pada sepanjang bulan. Kemudian Nabi suruh kejar pada separuh akhir. Kemudian Nabi suruh kejar pada 10 terakhir. Kemudian Nabi suruh kejar pada 27. Dan menunjukkan bahawa kita dalam Ramadan tak ada erti slow. Kalau pada bulan, kalaulah hari pertama kita dah khatam 2 kali, sekarang ni kena 3 kali lah. Kalau hari pertama tak baca lagi, hari ni bacalah. Ada bertambah. Tidak ada istilah makin berkurang. Kita kejar sampailah pada waktu hujungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.